Timnas MLBB akan melanjutkan perjuangan kontingen merah putih di SEA Games Vietnam 2021, dijadwalkan tanding pada 18-20 Mei, ketujuh player andalan MLBB Indonesia sudah tiba di Vietnam semalam. Namun, publik masih bertanya siapakah pemain inti yang akan diturunkan. Seperti diketahui, Timnas MLBB telah menyeleksi puluhan pemain dari tim profesional, semi-pro, juara PON dan seleksi terbuka. Hasilnya, Albert, R7, Finn, Luminayer, Sans, Kiboy dan Cewe jadi 7 nama terpilih untuk memenuhi tugas Timnas. Meski penampakan tim inti Timnas bisa kita ketahui dalam waktu dekat, namun website Liquipedia menunjukkan kemungkinan line-up inti dari Timnas MLBB Indonesia nantinya, nama R7, Albert dan Cewe tertulis di sana sebagai offline, Jungler dan Goldlener, sementara duet lini tengah bakal dipercayakan kepada Finn untuk Roam dan Luminayer sebagai midaner. Duet dua pemain ini banyak dinantikan oleh publik, apalagi Luminayer dan Finn dikenal berpengalaman dan jadi sosok kunci permainan untuk EVOS Legends dan RRQ Hoshi. Kiboy dan Sans bakal menjadi cadangan dan mungkin diturunkan melihat jadwal tanding tim MLBB Indonesia yang tidak terlalu berat di fase grup. Apakah prediksi tim inti Liquipedia benar? Bagaimana menurut kalian sahabat Helploader?